ngapain gitu ya. Aduh. Tidak dinafikan lagi memang kita berada di akhir zaman. Kita boleh lihat sendiri sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bermaksud, di antara tanda-tanda terjadinya hari kiamat yaitu diangkatnya ilmu, kebodohan bermaharajalela, banyaknya orang yang meminum minuman keras dan zina dilakukan terang-terangan. Apa yang diberitahu oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam 1445 tahun yang lalu, kini kita boleh lihat sendiri. Kalau dulunya kaum Samud hanya melakukan hubungan sejenis lelaki dengan lelaki, tetapi hari ini bahkan lebih teruk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang direquest oleh teman-teman sekalian daripada channel Abang Hashim Kausin ya. Nah, di sini guys viral ya, saki baki kaum Sodom tuntut hak hari ini ya. Saya tak faham, tapi dekat thumbnail tadi ya kan, tuntut di Malaysia macam tu, LGBT di Malaysia macam mana guys ya. Dan jom kita tengok videonya. Saya sudah penasaran, ini harus memang ditolak, ditentang mati-matian ya guys. Karena kenapa? Azabnya itu bukan hanya kepada mereka, tapi kepada kita juga semua. Seperti itu. Jom kita tengok videonya, let's go. Zimbabwe ini. Ngapain gitu ya? Aduh. Jadi kayak ada demo gitu ya guys ya. Orasi lah, orasi untuk menyampaikan suara gitu. Alright. Jangan lupa guys subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua apa kabar? Semoga sehat selalu dan dipermudahkan dalam segala urusan dan juga diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Video kali ini kita nak bahas mengenai golongan LGBT, tapi saya akan tukarkan namanya menjadi lagi basi untuk mengelakkan video ini diambil tindakan oleh pihak YouTube dan sebagainya. Sahabat semua, hari ini lagi basi semakin hari semakin mula dinormalisasikan oleh dunia. Kalau di negara Islam mungkin boleh terkawal lagi, mungkin sebahagian. Tapi sekarang ini negara Malaysia yang dikatakan negara Islam, lagi basi pun boleh dah masuk dan menyebarkan bibit racun pemahaman mereka kepada anak muda yang join konsert-konsert mereka. Dengan menghina Islam dan orang Islam yang melarang dan tidak membenarkan lagi basi. Tegur orang depan-depan anak muda, bangkitkan amarah anak-anak muda untuk luahkan nafsu mereka. Ada yang cuba untuk menormalisasikan lagi basi di negara yang majoritinya umat Islam. Selepas ini pula akan ada konsert lagi, yang jadi imam konsert itu pun sama juga mereka golongan lagi basi. Tetapi yang peliknya, perkara ini akan diteruskan dan akan ada lagi pada masa akan datang. Kau yang jemput dan kau yang akan hadap. Ada pepatah Arab mengatakan al-wiqaya khairu minal ilaj, yang bermaksud mencegah lebih baik daripada mengubati. Kalau pepatah Melayu pula, kecil-kecil tak nak mampus, besar-besar menyusahkan. Itu pepatah yang kita biasa dengar. Tetapi di negara yang bukan Islam, lagi basi ini sebenarnya dah menular bagaikan virus yang wajib diterima dan ditelan. Maka adalah lebih baik kita mengelak daripada mengubati, seperti apa yang terjadi sebelum ini di negara yang menolak fahaman mereka. Tetapi di negara yang bukan Islam, lagi basi ini sebenarnya dah menular sehingga rata-rata dunia menyeru untuk menerima dan memberi kebebasan bagi golongan lagi basi untuk menonjolkan kelakuan mereka. Kita dipaksa menerima, kita dipaksa menonton, kita dipaksa segala-galanya. Perkahwinan mereka dan juga kempen mempromosikan golongan ini telah menjadi satu fenomena besar sehingga kelab-kelab sukan yang besar pun dalam sibuk-sibuk mereka bersukan, mereka sibuk juga mencampur adukkan dengan agenda perkara songsang mereka. Turut dimasukkan juga dalam filem, dalam kartun kanak-kanak dan sebagainya. Paling kita tidak duga juga ialah pihak gereja, juga pendeta yang sepatutnya menjaga pengikutnya, memelihara pengikutnya daripada tercemar kepada golongan lagi basi, tetapi pendeta pula mengiktiraf golongan lagi basi ini dan menjadi paderi sewaktu pendeta
pernikahan mereka. Setelah mengatakan it's a gift from God, dengan maksud lagi basi itu adalah hadiah daripada Tuhan. Sedangkan hakikatnya rata-rata agama berkeras dan punya pendirian untuk tidak menerima mereka yang keluar daripada fitrah manusia, sebagaimana ia sendiri disebutkan di dalam kitab suci mereka. Ada pendeta-pendeta yang berdiri kau bilang LGBT itu gift dari mana? Maka di video tersebut kita boleh saksikan yang agama Kristian juga menolak lagi basi. Tetapi kerana tren dan dunia di akhir zaman, mereka itu pun membolehkannya dengan alasan human right, hak kebebasan, justice, keadilan. Maka mereka boleh mengubah agama sesuai keinginan mereka. Sedangkan agama itu pegangan, kepercayaan yang wajib dipegang, diimani. Betul. Maka tidak heranlah kenapa ia dibolehkan oleh mereka. Dan di negara barat dan juga Eropah khususnya, wujudnya agenda untuk menggambarkan Islam ni dah menerima lagi basi. Dengan mereka mengatakan, tengoklah si fulan ni, mereka dah berkahwin walaupun mereka Islam. Tengoklah imam ni, mereka beragama Islam, taat pada agama, tetapi boleh sahaja hidup dengan pasangan sejenis. Dan antara yang menjadi tokoh lagi basi ialah pertama, Dai Abdullah. Dia adalah seorang imam daripada Amerika yang mengaku dirinya sebagai memiliki nafsu homo. Dan dia menyedari bahawa Islam tidak memiliki pandangan baik mengenai lagi basi. Tetapi Abdullah ni tetap memeluk Islam dan menjadi imam bagi kaum-kaum lagi basi Muslim di sana. Abdullah berpendapat bahawa tidak ada ayat yang melarang homo di dalam Al-Quran. Dan dia sebenarnya memiliki masjid sendiri. Di masjid tersebut, dia membenarkan semua orang boleh solat di barisan manapun yang mereka inginkan tanpa melihat gender seseorang. Kiranya bercampur aduklah lelaki perempuan dalam satu saf. Itu adalah pendapat dia sendiri. Kita akan jawab dakwaan mereka pada hujung video nanti. Dan nampaklah yang mereka ni cuba untuk mencampur adukkan ibadah dan juga larangan dalam Islam dicampur adukkan sekali. Yang kedua, Muhsin Hendricks. Yang ini dia membuat fatwa sendiri mengatakan lagi basi adalah fitrah manusia dan Tuhan redha kepadanya. Muhsin ini sebenarnya dia aktif dalam kebajikan untuk membantu orang dan juga aktif untuk menarik orang Islam untuk bersama-sama dalam lagi basi dan memperjuangkan hak mereka. Yang ketiga, Imam Muhammad Ludovic Zahid. Dia pada awal ini bagus sebab banyak membantu remaja yang mengalami depresi dan pelbagai masalah emosi. Tetapi akhirnya dia juga mendakwa diri nya adalah gay dan dah berkahwin dengan pasangan sejenis. Yang keempat, Al-Farouq Khaki yang berasal daripada Kanada. Dia disebutkan sebagai Al-Farouq yang mempunyai organisasi Islam dan juga menjadi penyampai mesej Islam. Tetapi ianya juga digunakan untuk menjadi jurubicara lagi basi dan dia bergerak aktif untuk mempromosikan lagi basi sejak tahun 1993 lagi. Seterusnya, Nur Wasim. Kan Imam Nur Wasim ini juga menggelar dirinya sebagai gay selepas dia mempunyai isteri. Walaupun dia dah mempunyai isteri dan juga mempunyai seorang anak perempuan, tetapi dia memilih jalan hidupnya sebagai lagi basi. Sebagaimana yang kita boleh tengok sendiri, buat masa ini mungkin sedikit Islam dikatakan menerima lagi basi. Tetapi pada kedepannya lagi, percayalah yang ia akan mereka jadikan normal. Sehingga kan kita akan rasa, oh biasalah tu. Dan sebenarnya itulah agenda mereka. Samalah juga mereka cuba untuk menjadikan kononnya bangsa Arab ni dah menerima lagi basi dengan mereka memperagakan pakaian jubah serban tetapi diselangi dengan warna pelangi. Tidak terlepas juga mereka menggunakan AI untuk menimbulkan fitnah kepada orang-orang yang beragama Islam, negara-negara Islam. Pada hari ini juga bukan hanya remaja, dewasa maupun orang tua disogok dengan lagi basi, tetapi tidak terlepas juga mereka memperkenalkan, mengajarkan pada kanak-kanak mengenali pelangi lagi basi. Makanya secara tidak langsung telah pun merosakkan pemikiran dan kehidupan seseorang kanak-kanak itu. Yang diajarkan kepada mereka adalah yang berpandukan kepada nafsu semata-mata, tapi dialas dengan nama-nama kemanusiaan. Dan sememangnya golongan lagi basi ini mereka berjuang untuk melampiaskan nafsu mereka kepada sesiapa sahaja. Sehingga kan perjuangan mereka ini bukan hanya terletak pada LGBT sahaja, tetapi hari ini telah menjadi LGBTQQIAAP yang menggambarkan gender dan seksual kualiti seseorang. L, lesbian, seorang perempuan yang tertarik dengan perempuan yang lain. G, gay, seorang lelaki yang tertarik dengan lelaki yang lain. B, bisexual, yang tertarik kepada lelaki maupun perempuan. T, transgender, lelaki yang butuhkan menjadi perempuan, perempuan yang butuhkan menjadi lelaki. Macam sajat lah ataupun pengkit yang sekarang ni pun mereka berani tunjukkan diri mereka di media sosial. Q, golongan yang tidak mahu diidentitikan sebagai gender mereka, tidak mahu dilabel mengikut orientasi nafsu mereka. Questioning,
seseorang yang masih tercari-cari identitinya dan gendernya dan orientasi nafsu mereka, walaupun mereka itu lelaki ataupun perempuan. Aduh. I, intersex, orang yang tubuhnya jelas bukan lelaki atau perempuan, ia mungkin kerana mereka memiliki kromosom yang bukan XXY ataupun XY ataupun kunsa. A, alias, orang yang label identiti diri mereka sebagai heteroseksual. A, asexual, orang yang tidak tertarik secara seksual kepada gender apapun. B, panseksual, orang yang ketertarikannya nafsunya bukan berdasarkan gender dan boleh memilih dirinya dalam gender apapun yang dia suka. Maka itulah huruf-huruf yang mereka jadikan tambahan sebagai untuk memperbolehkan nafsu mereka dilayan, memperbolehkan nafsu binatang mereka diterima. Bahkan mereka ini lebih teruk daripada binatang. Tidak dinafikan lagi, memang kita berada di akhir zaman. Kita boleh lihat sendiri sebagaimana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bermaksud, di antara tanda-tanda terjadinya hari kiamat yaitu diangkatnya ilmu, kebodohan bermaharajarela, banyaknya orang yang meminum minuman keras dan zina dilakukan terang-terangan. Apa yang diberitahu oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 1445 tahun yang lalu, kini kita boleh lihat sendiri. Kalau dulunya kaum Samud hanya melakukan hubungan sejenis lelaki dengan lelaki, tetapi hari ini bahkan lebih teruk lagi. Nah, sehingga kan ada yang tidak tahu gendernya sendiri, tertanya-tanya dan sebagainya. Ada yang sememangnya lelaki punya anak istri, tetapi tiba-tiba bertukar menjadi lain, macam YouTuber terkenal ini. Whatever we could think of, because there was no rules back then. There was no like algorithm or anything. It was just whatever you could film, put it on YouTube, and I would be like, that's me. Hey Anthony, congratulations on buying Smosh. Kalau dulunya dia lelaki dan juga mempunyai seorang anak, tetapi hari ini dia bertukar menjadi perempuan. Tetapi hari ini ia dah dianggap normal. Agama lain pun mula menerima, hanya Islam sahaja yang tetap dengan prinsip mengikut apa yang Allah perintahkan. Mereka golongan lagi basi mengatakan tidak ada ayat dalam Al-Quran mengenai itu lagi, sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah larang dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, patutkah kamu melakukan hubungan jenis dengan lelaki daripada kalangan manusia, dan kamu tinggalkan apa yang diciptakan oleh Tuhan kamu untuk kamu melakukan hubungan yang halal daripada badan-badan istri kamu. Kamu orang-orang yang bersalah, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas keinginan kebanyakan haiwan. Dalam ayat lain juga disebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan maksud, sesungguhnya kamu mendatangi lelaki bukan perempuan kerana memuaskan nafsu syahwat kamu. Perbuatan kamu itu amatlah keji, bahkan kamu kaum yang jahil yang tidak mengetahui akan akibatnya. Kala golongan lagi basi ini bila dilarang, mereka pula mencabar Allah untuk menurunkan azab kepada mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, patutkah kamu mendatangi orang lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu, dan kamu memotong jalan lalu lalang untuk tujuan jahat kamu, dan kamu pula melakukan perbuatan yang mungkar di tempat-tempat perhimpunan kamu. Maka kaumnya tidak menjawab selain daripada berkata-kata dengan secara mengejek. Mereka berkata, datangkanlah kepada kami azab daripada Allah yang engkau janjikan itu, jika betul engkau daripada orang-orang yang benar. Mereka mencabar Allah, maka Allah datangkan azab kepada mereka, hujani mereka dengan batu panas yang membinasakan, dan Allah tinggalkan bukti sehinggalah hari ini kita masih boleh saksikan jasad mereka yang dah dilumuri dengan batu untuk kita jadikan pengajaran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, dan kaum Lut juga kami utuskan. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, patutkah kamu melakukan perbuatan keji yang tidak pernah dilakukan oleh seseorang pun daripada penduduk alam ini sebelum kamu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu dengan meninggalkan perempuan. Bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Dan tidak ada jawapan daripada kaumnya selain mereka berkata, usirlah mereka, Nabi Lut dan pengikut-pengikutnya yang taat, dari bandar kamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mendakwa mensucikan diri. Maka kami selamatkan dia dan keluarganya serta pengikut-pengikutnya, melainkan isteri Nabi Lut adalah ia daripada orang-orang yang dibinasakan, dan kami telah menghujani mereka dengan hujan batu yang membinasakan. Oleh itu, lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang melakukan kesalahan. Dalam ayat ini, Allah suruh kita lihat, ambil pengajaran apa yang telah dilakukan oleh umat sebelum ini. Mereka dah buat dah, dan mereka dapat azab yang pedih. Nabi SAW juga melaknat, melarang dan juga menegaskan untuk menjauhi lagi basi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man amila amala qaumi Lut. La'anallahu man amila amala qaumi Lut. Nabi ulang sebanyak 3 kali yang bermaksud, Allah melaknat sesiapa sahaja yang melakukan perbuatan amalan kaum Lut. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut faqtulil fa'il wal maf'ul bih. Yang bermaksud, sesiapa sahaja yang engkau dapati mengerjakan perbuatan seksual amalan kaum Lut,
maka bunuhlah kedua pelakunya. Larangan tersebut untuk mengelakkan generasi seterusnya rosak. Dan hubungan lagi basi ini adalah jenayah. Kalau di zaman Sayyidina Abu Bakar dan khalifah yang lain, mereka ini akan dibakar. Sebagaimana dikatakan para sahabat Rasulullah SAW telah sependapat membakar pelaku kiranya kedua-dualah. Kerana golongan ini membawa penyakit, membawa musibah, membawa kerosakan. Islam bukan zalim tetapi tegas untuk membenteras golongan lagi basi ini. Mereka lagi basi hanyalah melakukan apa yang membuatkan hawa nafsu mereka puas. Betul. Tapi hari ini ia sudah menjadi normal. Menjadi perkara biasa di kebanyakan negara. Malah negara Islam yang menolak lagi basi dikatakan ketinggalan zaman. Kita bukan ketinggalan zaman, tapi kau tu yang kembali ke zaman yang lampau. Maka hati-hatilah akan azab yang bakal menimpa. Sahabat semua, walaupun mereka cuba nak mencampur adukkan fahaman Islam ataupun nak merosakkan nama Islam dengan pelbagai gambaran, dengan pelbagai rupa nama, Islam tetaplah Islam. Sahabat semua, kita tegur dan kita dedahkan bukan kita dah terlebih baik, tetapi kerana kita faham dan sedar generasi seterusnya perlu dilindungi daripada wabak celaru ini. Kita menghindari golongan lagi basi ini adalah lebih baik, kerana baik untuk keluarga kita, baik untuk agama kita, baik juga untuk negara kita. Saya bersyukur Malaysia daripada dulu sampai sekarang menentang golongan pelangi ini. Wow, sebab majoritinya di Malaysia ini adalah Islam. Dan hakikatnya agama lain pun melarang perkara tersebut. Betul. Harapnya ke depan nanti tidaklah ada pihak yang cuba memasukkan fahaman lagi basi ke dalam Malaysia. Jika ada, kita akan tentang habis-habisan. Semoga Allah lindungi kita semua daripada perkara-perkara yang sesat dan juga perkara-perkara yang menyimpang. Jadi cukup sekedar itu sahaja. Jika video ini bermanfaat, komen dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright guys, dan ya, kebijakan yang diambil oleh Malaysia yaitu menentang daripada lagi basi ataupun LGBT. Dan ya, memang harus seperti itu. Kita harus melawan dan istilahnya ya, jangan sampai generasi kita itu teracuni ataupun terinfeksi daripada virus-virus itu guys. Sangat-sangat membahayakan sekali dan itu sangat dilarang, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan sampai kita ikut-ikutan, jangan sampai istilahnya kita istilahnya diam saja ketika melihat keluarga kita, teman kita seperti itu. Maka tegurlah mereka seperti itu ya guys ya. Alright, itu saja video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa like, share, dan subscribe kepada Abang Hashim Kausin ini guys. Terima kasih, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Veins, I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame, cause I came to the game and I changed it to play, how I like rearrange.